Iaitu yang pertama, agama Islam kita ni dibina di atas wahyu. Dan wahyu itu ialah kitab Allah, sunnah Rasul. Dan kita tidak bergantung kepada akal dan juga pendapat-pendapat manusia. Dan mana-mana pendapat dan pengalaman-pengalaman manusia itu kita tidak perlu terima kecuali dia selaras dan mengikut kitabullah sunnah Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang Islam dalam nak buat sesuatu perkara perlu tentu dulu di segi hukum hakam dia. Boleh tak boleh, sah batal, baik buruk. Baru kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan yang ketiga, yang dimaksudkan dengan mengikuti Rasul ialah mengikut suruhan dan larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya, setiap perkara dalam kehidupan ini sama ada asas akidah ataupun cabar agama telah ditentukan dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam Quran dan juga dalam hadis, dalam semua perkara, dalam sama ada dalam akidah, ibadah, muamalah, munakahah, dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam pelajaran, semua sekali telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu agama kita Islam ni sudah sempurna, dia cukup lekat, dia tidak perlu ambil daripada orang-orang lain. Dan seterusnya, perkara yang kita nak ikut Rasulullah ni kita perlu perhati, iaitu dia dalam satu-satu perkara kita perlu tengok ni perkara dalam hidup kita di segi amal ibadat khususnya. Yang pertama, kepada sebab. Jadi sesuatu ibadat itu kalau ada sebab ibadat, maka sebab itu kenalah sebab yang mengikut syarak. Kita bincang dah dulu. Yang kedua, amalan kita itu ikut jenis. Kena buat jenis hak serupa Allah dan Rasul sebut. Jangan buat jenis lain. Kita bincang juga dulu. Kemudian kadar dia. Kadar pun tak boleh lebih daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Ya, keempat, cara dia. Cara pun juga kena tentu sebagaimana cara Allah dan Rasul ajak kita. Begitu juga di waktu, pada berkaitan dengan waktu atau masa. Masa-masa tertentu, maka ibarat tadi ditentukan oleh Allah pada masa-masa yang tertentu. Dan yang keempat ialah tepat. Amal ibadat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Kalau sekira semua perkara tadi kita ikut peraturan tadi, insya-Allah amalan kita akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip asas dalam ibadat ni ialah menjunjung titah perintah Allah, dan kita tidak perlu cari hikmah-hikmah dia. Kalau kita jumpa hikmah, alhamdulillah. Tak jumpa pun, kita kena taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ibadat ni semua perkara boleh buat dengan tidak menyusah. Dalam Islam ni ibadat dia tidak susah. Sebutlah gapo sekalipun tidak menyusah dan mengikut kemampuan yang ada kepada setiap orang. Pada malam ni nya ialah kita nak tengok perbuatan-perbuatan yang telah dibuat atau dilakukan oleh Rasulullah yang kepada kitanya kena ikut, kena turut setara mana. Setara mana amalan Rasulullah, perbuatan Rasulullah ni hak kita kena patuh turut. Hak ni pun amat rasa kita kena tengok biar kita jelas. Ini pelajar kita malam ni. Tuan-tuan sekalian, di dalam kajian para ulama, dia bagikan amalan perbuatan Rasulullah ni kepada tiga bahagian. Hak Rasulullah dok buat dalam hidup dia ni, dia kumpul-kumpul-kumpul ada tiga kelompok amalan. Yang pertama dia panggil al-af'alul jibilliyah.
Kena tahu jibiliyah ni maksudnya amalan perbuatan seseorang manusia. Seperti apa? Seperti diri, duduk diri. Duduk, minum, tidur. Hak ni perbuatan hak orang buat belaka. Rasulullah pun buat juga. Ha, ini panggil jibiliyah. Mana semua perkara ni ditentukan manusia ni buat lagu tu. Dalam perbuatan lagu ni, dalam perbuatan Rasulullah bangun diri, Rasulullah duduk, Rasulullah tidur ni, jadi dalam benda lagu ni kita tengok ada dua keadaan. Yang pertama, satu iaitu pertamanya ada nas berhubung dengan hak dia bangun duduk tadi. Hak dia tidur makan ada nas. Ha. Dia ada nas yang menjelaskan wajib atau sunat. Ada nas. Seperti apa? Makan dengan tangan kanan. Ah, hak ni kena ikut. Makan dengan tangan kanan. Ha, ini dia panggil perbuatan harian. Rasulullah makan. Jadi makan tu dia makan dengan tangan kanan. Maka hak ni kena ikut. Ha. Dan dia minum 3 kali. Tidak gok habis. Tak. Minum berhenti. Minum berhenti. Dia minum, dia duduk dia minum. Dia tidak minum dik. Ha, ini pun kadang-kadang kita tak apa perhati. Kita minum, kita nak minum, tak dia duduk, diri. Rasulullah dia minum, kalau dia nak minum, dia duduk. Minum, perbuatan Rasulullah. Duduk. Minum, dia orang minum belakang. Cara minum, duduk. Tidak? Diri. Ha, tu, hak tu kena ikut. Begitu juga, tidur. Semua orang tidur. Rasulullah pun tidur. Tapi dia tidur, Rasulullah ni, dia nyanyi ikut kanan. Syakil Aiman. Dia nyanyi ikut kanan. Ha, ni kena tanya doktor, bapa nyanyi ikut kanan, tidak nyanyi ikut kiri, dari segi perubatan. Ha, dia boleh, doktor boleh saran. Jadi, Rasulullah tidur, dia nyanyi ikut kanan. Dia tidak nyanyi ikut kiri. Ha, kalau dia tidur, nyanyi ikut mana-mana, tu belah. Tapi dia mula tidur, nyanyi ikut kanan. Baik. Dan perkara supa ni sebagai contohnya yusra utta'assa wal iktida'u bihi bi zalika. Disuruh supaya buat contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutnya. Ah, tu di segi perbuatan harian, hari-hari. Kemudian dalam hak buat hari-hari ni juga satu jenis lagi, tadi jenis pertama, jenis keduanya tak ada nas. Hak suruh turut dia. Tak ada tak mari nas so kata kena buat atau larang. Ha, maka apabila tak ada nas kata kena buat turut dia. Kalau makan tadi makan dengan tangan kanan, tak ada lagu tu. Tak ada mari jelah kena makan kul biyaminika. Tak ada royak. Dia tak ada larang. Kalau sekiranya amalan-amalan perbuatan Rasulullah hak tidak ada suruhan, ada tidak ada larangan, eh? Maka dia kekal di atas asalnya. Asalnya haruh. Haruh nak ikut, boleh kita ikut, boleh tak ikut. Dia boleh buat, boleh semua orang buat, tak ikut pun tak apa. Ha. Iaitu seperti, dia ni supa apa ni, iaitu perbuatan yang kebiasaan manusia. Seperti apa? Seperti keinginan nak makan sesuatu makan ni. Nak makan ayah panggil ke misal kita kata. Ah, tu tak payah. Tu tak termasuk dalam suruh ikut. Ha. Nak minum. Nak minum gapo, nak minum air saja ke, nak minum air teh ke. Ah, ni tak termasuk. Ha. Tapi kalau orang nak ikut tak apa, bukan kata larang nak ikut. Oh, Rasulullah suka minum air sejuk, kita minum air sejuk. Bapa, amun nak ikut Rasulullah suka minum air sejuk. Kalau niat gitu boleh pahala, tapi tidak
dia apa, dia berkekal tak asal dia. Nak ikut, ikut, tak ikut, tak ada suruhan, tak ada larangan. Okay. Dan perkara-perkara seperti ini, ada sahabat ikut. Rasulullah suka apa? Dia buat berarti. Buat apa? Rasulullah suka pada perkara-perkara tersebut. Dan perkara seperti ini, para ulama tidak sepakat. Kena turut ke tak kena turut? Jadi, satu pendapat kata, bagus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni. Rasulullah suka gapo, Rasulullah apa ni suka minum gapo, makan gapo, kalau kita turut comel bagus. Dan antara sahabat hok ikut betul-betul Rasulullah ialah Ibnu Umar. Dia tengok gapo Rasulullah buat, dia buat belaka. Pasal dia nak ikut. Walaupun tidak ada nah suruh. Kalau dia jalan, Rasulullah berhenti mana dulu? Dia berhenti situ. Siapa gitu dia? Dan sehonya sahabat ni, Ibnu Umar, dialah di antara sahabat yang terkenal betul-betul ikut Rasulullah. Dia buat gapo apa, walau benda tu tak ada suruhan. Tak ada suruhan suruh buat gitu, tapi dia dia betul-betul buatlah gitu. Yang kedua, pendapat yang keduanya kata, benda-benda yang tidak ada asal usul, asal ataupun asas yang menyuruh, maka pendapat ramanya atau jumhur dia kata tidak disuruh buat lagu itu. Tidak disuruh buat lagu itu. Dia tidak suruh, suruh ikut Nabi buat siapa gitu. Rasulullah makan cumuk mana, Rasulullah makan suka apa itu, tak ada suruh gitu. Tak apa, kalau nak buat boleh. Kalau tak buat tak apa, tapi kalau buat dia boleh pahala. Sebab apa? Sebab ikut Rasulullah. Termasuk juga perkara ni, perkara hak kebiasaan ni ialah benda termasuk uruf adat dia. Seperti pakai jubah. Ada orang pakai jubah, ramai juga orang pakai jubah tak? Hak ni tidak disuruh. Hak suruhnya pakai tutup aurat. Hak tutup suruh. Pakai jubah ni uruf dia, uruf orang Arab. Jadi, kalau perkara lagu ni, kalau nak buat, nak ikut Nabi, boleh pahala. Kalau orang tak buat pun, dia tidak menjadi masalah. Gitu. Gitu juga, pakai serban. Kalau orang ada, tak pakai serban. Begitu juga taruh rambut panjang. Rambut panjang. Tapi dia ikat molek, segok, tidak tidak jubah. Taruhlah rambut panjang. Buat apa taruh rambut panjang? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dulu zaman satu ketika dulu dan ni pun ada lagi orang taruh rambut panjang. Tiru siapa? Kalau dia kata amo tahu rambut panjang ni, tapi dia sikap molek, kemah molek, semak molek, amo tiru rasa. Sebab Rasulullah tahu rambut panjang. Boleh pahala. Tapi kalau tahu rambut panjang, ikut siapa? Tak apa, tak ada ikut siapa-siapa, berasa nak tahu. Tak boleh pahala. Padahal tahu rambut macam meda panjang. Tak boleh pahala. Ataupun kalau tahu tu, nak ikut rokok kat, lagilah berat. Taruh juga ikut rokok. Ataupun lah ni orang cukup pala. Cukup pala. Sebenarnya cukup pala ni suruh ada. Tak suruh. Ada tempat suruh. Tika pergi buat haji, buat umrah cukup kan habis lah. Cukup. Dia ada tempat yang kena cukup. Ada tempat tidak kena cukup. Tapi kalau nak cukup, tak apa nak rakyatnya. Tapi jangan cukup tadi kerana model. Dan ni orang pesek cukup pala belakang maka cukup tak boleh kata. Biar kita buat amalan kita ni, biar ada, dia ada prinsip, ada kaedah, ada asas dia. Barulah kita cukup pala pun boleh pala. Tak cukup pala pun boleh pala. Pakai serban pun boleh pala. Tak pakai serban pun boleh pala. Pakai jubah pun boleh pala. Tak pakai jubah pun boleh pala. Biar kita tahu prinsip dia, baru insya Allah tak ada masalah.
Yang keduanya amalan Rasulullah ni ialah perbuatan-perbuatan yang khusus untuk dia. Adapun perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Rasulullah, maka orang lain tak boleh buat. Ada hak bagai boleh tiru, tapi ada hak bagai tak boleh buat. Sebab kita nak sebut. Dan antara perkara-perkara khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perkara-perkara harus, ada perkara-perkara yang wajib dan ada perkara yang haram. Dan sebahagiannya ittifaq hak ni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Seperti hak bagai untuk Rasulullah saja. Kahwin lebih daripada 4. Hak ni orang lain tak boleh buat. Khas untuk Rasulullah sahaja. Orang lain setakat kahwin 4. Kalau pergi kahwin lebih pada 4, lebih pada 4 tu khusus, tu tak boleh buat. Khusus untuk Rasulullah. Gitu. Hak ni hak bagai hak tak boleh buat. Begitu juga Rasulullah diberi kepada Rasulullah nikah tak tidak ada mah kahwin. Rasulullah nikah tak ada mah kahwin. Kerana tu Rasulullah kalau orang nak nikah kena bawa mah kahwin. Walaupun benda tu kecil. Tak boleh nikah tak belanja. Sementara orang nak bui kat tak belanja kita. Tak boleh. Hak orang nak bui tu dia kena belanja, kena bawa. Kena beringat kita. Kita alik jatuh ke alik tina ke. Tak. Betul kata ikutlah belanja. Tak belanja tak apa. Biar orang kata lagu. Tapi kita kena bui belanja. Mah kahwin. Rasulullah kata, iltamis walau kana hadidan. Mu kena bui juga mas kahwin walaupun sebetul cici besi. Cici besi berapa dia aja nilainya? Berapa sen? Beli hak gurka kan zaman dulu gurka. Hak ni hak gerek belana-lana. Walau kana hadidah. Iltamis walau kana. Kena cari. Jangan kita kata hak tak belanja ni Rasulullah. Jadi benda-benda lagu ni kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat ni kata oh tak apalah kita tidak nak kau belanjanya, kita nak kau tuai aja. Kita pakai lalu betul pun sodek. Kena kira cukup. Nah, jangan buat lagu tu. Hak orang nak buat itu cerita lain. Tapi kita sebagai tanggungjawab kena buat. Begitu juga orang zaman dulu ada orang beri serah diri pada Rasulullah suruh kahwin. Wa mura'atun in wahabat nafsaha lin nabi wa aradan nabi an yastankihaha. Boleh. Ada zaman Rasulullah ni ada orang puan pergi serah diri kepada Rasulullah, wi ke Rasulullah. Kalau Rasulullah nak nikah, tapi Rasulullah tanya siapa-siapa. Dan dia wi ke Rasulullah. Jadi Rasulullah boleh pandailah cari siapa-siapa nak kahwin. Gitu. Maksudnya benda-benda ni khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni tak leh orang perkara-perkara seperti ni. Kemudian hak ada bagai wajib pada Rasulullah. Tapi tak wajib pada orang lain. Iaitu sembahyang tahajud. Wujubut tahajud wa qiyamul lail. Hak ni wajib pada Rasulullah. Walaupun ayat Quran, ayat surah Al-Muzammil tu ayat separuh daripada awal sampai ke sebelum ayat terakhir tu, sebelumnya turunnya ayat yang terakhir tu, maka sembahyang malam ni adalah suatu sembahyang yang wajib kepada seluruh umat Islam, khasnya sebelum Isra Mi'raj. Sembahyang malam wajib. Apabila ayat tu turun, inna rabbaka ta'lamu annaka taqumu fi adna fi sulusai lail wa nisfahu akhir, sampai akhir itu, maka kepada umat Islam, kepada sahabat tidak wajib lagi sembahyang malam, tetapi masih kekal sebagai sunat, digalakkan. Namun pada Rasulullah masih wajib. Rasulullah sembahyang malam wajib, dan wajib kepada dia. Ada bagai berat kita kan yang wajib kita nyanyi kita tak gerak. Hak semaya tengah hari pun tak apa nak dah. Semaya malam agak. Gaduh dengan tidur dengan apa. Tapi bagi Rasulullah wajib.
Karena tu apabila dia tak ada semayang malam, dia semayang siang. Dia semayang siang. Pernah Rasulullah tinggal semayang malam? Semayang siang. Ha, bagi dia. Tapi bagi kita kak, dah temal dia tak tak ada kak, siang tak ada gawa satu lah. Moga kita tidak wajib. Ha, gitu. Ha, cuma kalau kita, kalau semayang subuh, sunat sebelum subuh. Sunat sebelum subuh ni, sunat yang sangat dituntut. Kalau kita tak ada semayang sunat subuh, sebelum semayang subuh, kita boleh semayang lepas tu. Ada orang tegur, ada orang tanya. Ada orang semayang, dia tak tahu semayang gapo. Lepas semayang subuh, dia kawan ni tak ada semayang sunat subuh. Lepas semayang subuh, kan dia semayang pula. Eh, tidak, tak boleh semayang kena lepas semayang subuh. Tak boleh semayang sunat. Ah, betul. Betul, tak boleh semayang sunat. Pah, semayang apa? Amah semayang sunat juga, dia kata. Semayang sunat apa? Amah sunat, semayang sunat subuh tak ada. Tak ada. Ya. Boleh. Orang panggil qadha lah. Orang panggil istilah qadha. Ada sekali tu orang rakyat kamu, dia tak ada semayang subuh di rumah. Sunat sebelum subuh, tak ada semayang. Gigi apa ni, orang semayang jumaat ada. Lepas tu dia semayang. Ada orang semayang tu dia kata. Enggak, dia kata semayang apa tadi? Dia kata Isra' dah kau. Nampak naik, tari tak naik lagi. Amor dia kata tengok orang semayang, semayang kata, semayang Isra'. Kawan ni kata, amor tidak semayang Isra' lagi, amor semayang sunat subuh, tak ada tadi. Ha, tu nak kena tahu juga tu. Kalau kita tak tahu, jadi pelepetong habis. Kamu dia ada perkara yang Rasulullah tak boleh makan. Haram kepada Rasulullah. Ada bagi haram. Kalau kau orang lainnya halal. Iaitu makan sedekah. Sedekah. Tak boleh ke Rasulullah. Ha, bagi ini bagi tak boleh. Dan begitu juga makan makanan yang bau busuk. Seperti bawang besar, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih ni tempat kita ni tidak serupa negeri Arab. Kaedahnya beza sikit. Kita ni goreng habis tak bau dah. Hak bau-bau tu makan betul. Wak ulai. Hak tu bau. Jadi bau tak apa sedap, peluh tak apa. Cuma bau. Tapi dia jadi demokratis ya. Hak perkara seperti ni tak payah ikut. Demi memang tak boleh ikut pun. Ada bagai khusus untuk Rasulullah. Jadi hak bagai khusus Rasulullah ni kita tak boleh. Begitu perkara yang ketiga ialah amalan-amalan ibadat. Jadi tadi dah dua, amalan ibadat. Iaitu amalan-amalan yang tidak menjadi adat kebiasaan dan tidak khusus untuk Nabi, tetapi dia disyariatkan sebagai amalan ibadat. Dan hak ni ditutup supaya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak ni lah hak asasnya. Hak kita kena tutup, kita dituntut supaya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ni marilah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi amal-amal ibadat yang telah disyariatkan, maka hak nilah amalan yang ditutup ke atas umat Islam untuk mengikut dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelaslah kepada kita amalan yang telah dibuat oleh Rasulullah ni, kalau kita kelompok dia ada tiga bahagian. Iaitu yang pertama, amalan-amalan harian yang tidak disyariatkan tetapi menjadi kebiasaan seperti bangun, duduk dan sebagainya. Yang kedua ialah amalan-amalan yang khusus untuk Rasulullah, untuk dia sahaja dan kita tak boleh nak buat supaya apabila dikhususkan kepada Rasulullah. Yang ketiga ialah amalan-amalan, amal ibadat yang disyariatkan oleh Allah melalui wahyu, sama ada Quran dan hadis. Hak inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita pergi
kepada tanda-tanda orang ikut apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh boleh tengok betulkah kita ni termasuk orang ikut Rasulullah? Betulkah kita ni orang yang berada betul-betul mengikut Rasulullah sebagai ahli sunnah? Kata. Kita boleh tengok dia ada ukuran. Yang pertama, ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah. Kita mengagung, memulia, memandang tinggi, memandang besar terhadap nas-nas yang dibawa oleh syarak, iaitu Al-Quran dan sunnah. Biar kita rasa mulia, biar kita rasa besar, biar kita rasa hebat, biar kita rasa agung, Al-Quran dan sunnah. Sebab Al-Quran ni hak Allah kecek, hadis ni hak Nabi berayat. Biar kita rasa besar barang ni, biar kita rasa mulia, biar kita rasa agung, dan tidak ada yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih mulia daripada kitabullah sunnah rasul. Biar kita berasa begitu, baru kita akan sampai kepada tanda pertama, kita ni betul ikut Nabi. Kalau kita dengar Quran atau sebut Quran kita rasa tak ada gapo-gapo, nah, itu cek kita tidak mulia. Sebut hadis, kalau hadis terutamanya hadis yang sahih dalam Bukhari, Muslim atau dalam kitab-kitab lain yang telah disahkan dia sahih, kita rasa itu tak lidah. Jadi kita biar berasa mulia, berasa hebat, berasa agung, dan kita kena letak dia di tempat tinggi dan jangan tinggal dia. Dan kita juga kena kata dalam hati kita, dalam perbuatan kita, bahawa hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala waktu go dan adanya hak betulnya Quran hadis. Hak lain dah. Dia kena mati ayat situ. Hak lain dah. Kecuali hak lain tadi selaras dengan, sejalan dengan Quran hadis baru terima. Pendapat siapa? Siapa-siapa pendapat siapa-siapa apa? Pandang fikiran siapa-siapa apa? Kalau tidak selaras, tidak sejalan, tidak semakan dengan kitabullah sunnah Rasulullah, tak betul. Dia kena mutuh lalu. Kalau tidak mutuh, hal tu yang jadi kadang-kadang kita tengok tidak kemah dalam pegangan kita ni apabila kita tak putuh. Allah sebut jelas, famaza ba'dal haq illa ad-dhalal. Tak ada dah selepas yang benar kecuali sesat. Dia mati ayat lalu. Kita pun kena mati ayat apa tu. Tak ada dah lepas Quran dah hadis hak betul. Hak ni yang betul. Kita mati situ. Dan mana-mana pendapat, siapa-siapa beri pendapat ya tidak sejalan dengan Quran dan hadis, tidak masuk apa ni di bawah pengertian Quran dan hadis, maka pendapat tu kena tolak. Baru kita jadi orang Islam, baru kita ikut Nabi, baru kita betul orang kata ahli sunnah. Kalau sekiranya kita duk pakar buah orang tu, buah orang ni tidak berdasar pada kitab Allah sunnah Rasul, maka sebenarnya itu kaedah yang tidak betul. Dia tak ada tanda kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita perlu belajar faham, memerhati, memikir dan mengamalkan kitabullah sunnah Rasul dan mencari sebarang penyelesaian daripada kitabullah sunnah Rasul, dan tidak lawan. Tidak lawan. Orang kata
Dalam bahasa Arab dia kata wa'adamu mu'aradatiha. Tidak lawan, tidak ke dengan dia, tidak ikut sarak kita, tidak ikut nak buat kehendak kita. Tak. Dan lagu itulah keadaan para sahabat dan pimpinan-pimpinan umat Islam yang terdahulu apabila mereka mengikut agama Islam, mereka letak Quran dan hadis di tempat yang paling tinggi. Ada seorang ni zaman Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni dia riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah kata gini-gini. Orang tu kata orang tu kata lagu tu. Orang ni kata lagu ini pendapat ni. Dia kata aku riwayat kamu, hak Rasulullah kata, mu riwayat kat aku, hak orang kata. Hak ni yang kena jetik kepala ni. Dia kata, aku rakyat kamu, hak Rasulullah kata. Mu rakyat kaku, dalam hal ni, orang tu lagu ni kata, orang ni lagu ni, pendapat dia, orang ni lagu ni pula. Dia kata, cukup lah aku rakyat, hak Rasulullah kata cukup lah. Lepas tu, bolehlah rakyat orang lain kata. Apabila hak Rasulullah kata, tak ada nilai dah orang lain ni. Kitanya, kadang-kadang umat Islam ni tak berhenti situ. Rasa tak puas hati apabila Rasulullah kata, ni kata hadis Rasulullah ni, pas Tok Guru demo kata lagu mana pun tak. Tak ada lah Tok Guru mana lagi nya Tok Rasulullah kata. Kecuali tak faham hak Rasulullah kata tu, kena tanya Tok Guru lah. Nak suruh dia meh. Tapi apabila dah faham jelas molek, boleh tanya orang. Okay? Supaya Rasulullah kata, semaya tu wajib, lima waktu tu wajib. Boleh tanya orang, okay, wajib ni wajib lagu mana lah, wajib sudahlah. Pakai mudah-mudah dah wajib dah. Kalau sekiranya Rasulullah kata dosa, perkara ni dosa, dosa tak saya kata dosa ni besar kau kecil, boleh tanya dosa-dosa. Rasulullah kata dosa-dosa, lepas tu besar kau kecil, boleh taubat kau tak boleh taubat, dia mula dah tu. Apabila Rasulullah kata dosa, apabila benda ni salah, zaman sahabat tu ngeri. Apabila Rasulullah kata dosa, tak tanya dah dosa kecil ke dosa besar, sebut dosa tu ngeri dah, takut dah. Biar kita apabila setara tu ada dalam diri kita, apabila sebut dosa tu tak sah, maka itulah di antara orang yang meletakkan Allah dan Rasul ni tinggi dalam hidup dia. Yang kedua, takut, berasa takut. Bimbang takut kita selewing daripada agama, dan takut Allah pelogoh kita buat barang tak molek. Biar ada rasa takut. Takut daripada menyelewing. Biar ada ada kebimbangan dalam hidup kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, kita tidak selewing, tidak menyelewing. Dan kena takut, kena bimbang, takut Allah beri istidraj. Istidraj ni Allah pelogoh dia panggil. Umpamanya orang buat kejahatan, dia kata buat kejahatan pun tak sakit-sakit pun, tak susah-susah pun, kau dia buat, berasa senang pula. Kau dia buat lagi, berasa gembira pula. Tiba-tiba pok Allah ambil. Istidraj ni makna tangga, satu tangga ke satu tangga Allah pelogoh. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok orang. Nak tengok orang ni dia wui susah. Umat dulu dia wui bala. Apabila wui bala tak degih, tak kembali kepada agama Allah, dia wui senang. Wui senang, maka tika dalam kelalaian tu, dalam lalak dengan kesenangan tadi, Allah gak ambil daripada tu, tak boleh nak buat apa-apa. Kapal-kapal. Ini hak paling takut. Biar kita berasa gerung, berasa takut, insyaAllah Subhanahu Wa Taala takut kita ni, kita duduk, tak khabar kita salah.
tak khabar kita menyeleweng daripada ajaran Islam, dia tidak khabar Allah lak kita buat salah sehingga kita sendiri berasa seronok dengan kesalahan, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan turun bala. Karena tu apa ni, Ibnu Mas'ud berkata, innal mu'min apa ni tanda dia, tanda hak lagu ni, tanda orang yang nak ikut apa ni Rasulullah ni, dia takut pada barang tadi. Setiap orang tu dia akan, dia rasa takut, takut dia ni menyeleweng, dia banyak dosa dengan dosa-dosa dia. Dan dia bimbang takut Allah pelaruh dia, dia tidak ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Mas'ud kata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayh. Maksudnya seorang mukmin dia tengok dosa dia, dia bimbang ke dosa dia seolah-olah dia duduk di bawah bukit. Dia bimbang bukit tu akan runtuh tipu dia. Dosa sa. Sa dosa dia buat, dia rasa takut, dia rasa bimbang, serupalah dia duduk bawah bukit. Sa dosa aja. Atau dosa-dosa dia buat, dia rasa dia duduk bawah bukit, dia bimbang bukit tu apa ni? Empat dia. Lagu tu dia berasa orang mukmin. Adapun wa innal fajira, orang yang tidak baik, orang yang buruk, orang yang jahat, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Orang yang tidak baik, banyak buat dosa, dia tengok dosa dia tadi serupa lalat ingat di hidung, dia boleh habaq gitu je. Lagu mana kita ni Ibnu Mas'ud dia beri gambaran orang yang beriman, dia tengok dosa dia tu serupa dia duduk bawah bukit, takut bila-bila masa bukit tu boleh jatuh atas dia. Tapi orang hak tidak beriman molek, orang selalu buat maksiat, dia tengok dosa dia tadi serupa lalat ingat atas hidung, dia boleh habaq gitu ya. Takutnya jadi buat kita termasuk hak yang kedua ni. Dapat dosa sikit je. Boleh habaq gitu. Kata astagfirullah gak habis. Mudah. Kita kata astagfirullah habis tu. Ya istighfarullah. Astagfirullah tu betul lah. Jadi sengoti-ngoti kat astagfirullah tu, itu pula kepada kita. Wa yaqulu al-Hasan al-Basri, al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqu wajilun khaifun. Wal-fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Maksudnya Hasan Basri ini, dia ni tabi'in, dia orang sahur ni Hasan Basri ni, ulama besar. Seorang mukmin dia buat amalan taat, banyak ketaatan hak dia buat, dan dia bimbang takut amalan dia tu tidak diterima. Wal fajir, dia orang hak tak juh. Tadi orang mukmin ni orang juh. Hak orang tak juh ni ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Dia buat maksiat dia rasa tak apa. Moga umur panjang lagi, tubuh muda lagi. Siapa boleh jamin orang muda tak mati? Siapa boleh kata orang tua jah mati? Orang tua tak mati, orang muda mati. Ya. Orang ramah mati muda je gitu. Orang tua jangan mati. Orang mati je, tak usah ada bimbang orang tua. Tak mati orang tua. Dia panjang umur orang tua, dah orang tua. Tak mati lagi lah. Orang mati, saya dia dulu ramah dah mati tika muda. Acu kita cek, dia selorong. Acu kita cek saya kita dulu.
Hak ngaji sekolah rendah sekali, sekolah menengah sekali, berapa orang ada lah ni? Hak orang, hak 60 lebih ni lah. Hak orang 70. Boleh cek. Berapa ramai? Bukan kata gapo-gapo. Berapa ramai orang tua duduk apa ni, hak saya kita sebaya dulu. Ramai dah hak gi. Gi tika mana? Tika muda. Oh, kalau kiranya saya kita tak mati tika muda, ramai orang tua ni. Belonggok orang tua. Dah, dia mati muda. Tua pun mati juga. Tapi ramainya mati muda. Orang muda kata, tak apa kita muda lagi. Apa nak rakyat kat orang mudanya? Tidak kira mati ni. Ada bagai. Hak beranak mati selalu ada. Ada makhluk Allah. Dia hidup 24 jam. Ya. Macam-macam. Manusia hidup lama sikit. Tu pun kadang-kadang ada orang duduk dalam perut mati dah. Tak ada beranak lagi. Ada hak dah beranak. Tak ada kecek. Tak ada bunyi suara mati. Ada hak bunyi suara mati. Ada bersaksi. Macam-macam orang mati. Termasuk siapalah orang tua mati. Jadi mati ni orang yang tidak beriman ni dia, kalau dia buat salah dia tak ingat ke mati. Orang beriman dia nak buat salah dia ingat ke mati. Takut tak ada taubat, takut tak ada minta maaf dengan orang. Tu orang beriman. Ini tanda orang beriman ni ialah orang yang betul ikut Nabi. Dan nabinya lagu mana ikut Nabi? Nabi tak buat salah. Tak buat dosa. Sebenar-benar orang beriman ni dia tidak buat dosa. Dan kalau dia buat salah pun tersalah. Dia tidak sengaja nak buat. Dan kalau dia terbuat, dia taubat selalu. Innamat taubatu lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Orang yang buat kesalahan tadi sebenarnya bi jahalah. Kalau dia buat pun dalam keadaan dia tak sedar. Ada juga kita kadang-kadang tak sedar buat salah. Apabila tahu salah, wayatubu min qarib, dia tobat serta-merta. Dia tidak tanggung, nantilah kokoh dulu, tak buat pal-pal ni. Tak, kalau buat saat ni, rasa salah, tobat selalu. Dia tak ada tangguh tobat ni. Lagi-lagi yang kata, nanti tua-tua tobatlah kita. Itu zaman-zaman orang-orang dulu. Zaman orang dulu selagi dia kata nanti kita pergi Mekah kita taubat. Dia nak apa ni, kalau pergi Mekah kita taubat. Galan ni jangan rakyat nak pergi Mekah sebab payah nak pergi buat haji. Bila nak pergi buat haji lah ni sebab. Kena tunggu lama dah, puluh-puluh tahun. Sekatu. Enggak umur kita kan tak dia beramat tu sekatu. Tunggu orang kau ramai kan. Naiklah 30 kata 30 ribu lah kota. Naiklah kata 30 ribu. 2 juta lebih lagi nak nunggu. Stand by. Hak tu kalau boleh nak pergi esok pun nak pergi. Kalau haji esok lah maksudnya. Nak pergi lalu tu. Yang ketiganya al-iqtida'u bin nabi wa ta'assi bihi zahira wa batina. Ikut Nabi ni, mencutuhi Nabi ni, zahir batin. Zahir batin, ikut Nabi ni. Kita ni, meletakkan diri kita ni, menyucikan diri kita ni, biar kita rasa nak ikut Nabi, zahir batin. Dan, biar kita letak gitu. Ya Allah, ya Tuhan aku, aku ni, nak ikut Nabi ni, zahir batin. Biar rasa gitu. Dan kita nak apa ni, amal, buat amalan, percakapan dan semua sekali biar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita boleh buat serupa Nabi buat. Situ nak tangga kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah buat mari Nabi ini kepada kita sebagai contoh. Kita setara mana kita boleh buat, setara mana kita siapa buat, masalah kita yang kedua, masalah yang kedua. Tapi letak dulu azal kita, ya Allah, ya Tuhanku, niat ya ikhlas, aku nak ikut Nabi-Mu zahir batin.
Hak Nabi mau buat, aku nak buat. Pah, tengoklah kita boleh buat setara mana tu, masalah yang kedua. Kekuatan kita, kemampuan kita. Sebab Nabi ni contoh. Ada kalau orang kata, ai, tak boleh ikut Nabi, muka dia Nabi. Tak padah kita nak ikut Nabi, muka dia maksum. Eh, kalau tak boleh ikut Nabi, Allah tak atas Nabi. Buatlah, ikutlah setara mana boleh tu, atas kemampuan kita adalah. Tapi apabila Allah kata dia suruh buat contoh, tentu kita boleh buat. Kerana Allah tidak akan suruh kita buat hak barang kita tak boleh buat. Kita kena letak kepahaman kita bahawa hak Nabi buat tu kita boleh buat. Cuma kadang-kadang kita tak boleh buat tu kerana malah kita, kerana makna kita, kerana tak ada azan kita, kerana banyak-banyak perkara. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala sebut laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Berdasar kepada ayat ini, maksudnya sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul itu adalah contoh terbaik bagi orang yang mengharapkan Allah, maksud bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yakin dengan hari akhirat, dan dia nak sebut, nak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak ingat pada Allah banyak-banyak. Karena tu tidak boleh kita, pegangan kita, adat kita, sistem masyarakat, ekonomi, politik dan sebagainya kita buat kecuali kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut ajaran hukum-hak Islam yang terkandung di dalam kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menjadi syariat kita. Kan itu Ibnu Al-Qayyim dalam An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah lebih utama kepada orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Kena letak Nabi itu mengatasi diri kita. Karena itu Rasulullah sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku ni, yakni Rasulullah, lebih dia kasih daripada dia kasih ke ayah dia, ke anak dia dan semua orang. Jadi kalau orang tidak letak lagu tu, tak sampai, tidak sampai tahap ni, maka iman dia tak sempurna. Kita tak siap bagai tak sempurna. Ibn Al-Qayyim kata wa huwa dalilun ala anna man lam yakunir rasul awla bihi min nafsihi falaysa minal mu'min. Ibn Al-Qayyim ni bagi dalil dia tegah dia berat. Dia kata ayat ni memberi dalil bahawa siapa-siapa yang tidak meletakkan rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada diri dia, maka dia bukan mukmin. Atau ulasan tafsiran ia telah diberikan oleh Ibn Al-Qayyim. Wa hadhil awwaliyya tatadammanu umuran minha an la yakuna lil 'abdi hukmun 'ala nafsihi aslan balil hukmu 'ala nafsihi lir rasul yahkumu 'alayha a'zam min hukmi sayyid 'ala 'abdih aw al walid 'ala waladihi falaysa lahu 'ala nafsi tasarrufu qat illa ma tasarrafa fihi ar-rasul alladhi huwa awla bihi minha. Ni dia terang, ni dia kata keutama ini merangkumi perkara-perkara antaranya alla yakuna lil 'abdi hukmun 'ala nafsi aslan. Seseorang hamba itu, mana seseorang mukmin itu
Tidak boleh dia putuh untuk diri dia pada asalnya. Tak boleh nak kata gapo atas diri dia. Bal hukmu ala nafsihi li rasul, bagai penentuan diri dia tu adalah menjadi hak rasul menentu atas dia. Kita tak boleh nak pandai atas diri kita. Yang boleh nak pandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahkumu alaiha azamu min hukmi sayyidi ala abdi. Kedudukan rasul ni lebih besar daripada seorang tua kepada seorang hamba. Hamba kita tahu, kita walaupun tak ada hamba zaman kita ni, kita boleh bayangkan hamba ni ialah ikut tua dia nak suruh gapo, nak buat gapo, nak letak di mana, ikut tua dia jadi hamba orang. Kalau sekiranya lagu tu kedudukan hamba, rasul lebih besar lagi daripada, lebih tinggi daripada seorang tua kepada seorang hamba. Awil walid ala waladih, ataupun kuasa Rasulullah di atas setiap orang ni lebih besar daripada kuasa ayah terhadap seorang anak. Besar mana kuasa ayah ke atas anak, dia boleh buat belaka, dia boleh suruh belaka. Kuasa rasul lebih besar daripada kuasa ayah atau pak. Falaisa lahu ala nafsi tasarrufun qat illa ma tasarrafa fihi ar-rasul. Maka setiap orang tidak ada, tidak boleh urus diri dia, tidak boleh kuasa diri dia, tidak boleh buat apa-apa atas diri dia kecuali kena ikut hak Rasulullah suruh. Allazi huwa aula bihi minha. Ya Rasulullah ni lebih utama daripada setiap diri manusia. Tu nah kedudukan seseorang insan muslim mukmin apabila berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasulullah nak tak gapo atas dia. Barulah kita jadi orang ikut rasul. Kalau kita Rasulullah kata lagu ni kita gialah kelai, hak tu tak sapa situ. Karena tu Ibnu Qayyim kata orang ni tidak mukmin lagi. Jadi tuan-tuan, ini di antara tiga perkara yang kita sepak ini, iaitu yang pertama, kita balik semula. Tanda-tanda kita ikut rasul ni, kita memuliakan nas-nas syarak. Yang kedua, kita letak taruh kebimbangan, takut kita ni menyeleweng kalau kita tidak ikut nas syarak sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita kena ikut Nabi ni zahir dan batin. Dalam semua perkara. InsyaAllah kita berhenti sini dulu. Dan kalau pada kedatangan ini kita akan sambung tanda-tanda ini. Perkara nombor 4 pula, iaitu tahkimul abdi li syar'i wa tahakumuhu ilaihi. Iaitu seorang hamba kena ikut hukum syarak yang telah dibawa oleh hukum, oleh syarak, dan mengambil hukum dan berhukum dengannya. Itu insyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Marilah sama-sama kita tutup dulu majlis kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله.
Allah